Ma, amis tuh Ma. Coba asahan amis tuh. Coba amis tuh Ma. Amis, amis. Coba, coba. Oh, amis alhamdulillah manya. Amin. Alhamdulillah. Amis kadang ngomong anak. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini kita akan membuat bionuklir sahabat ya, karena sudah banyak nih stok air cucian beras sahabat ya. Nah sahabat tani, untuk membuat bionuklir ini kita perlukan pupuk kimia sahabat ya, yaitu pupuk untuk pelebat buah untuk hari ini. Jadi kita membuat bionuklirnya ini membuat bionuklir pembesar buah sahabat ya. Alhamdulillah kita pagi sore memetik terus tanaman timun ini, dan hari ini kita akan membuat kembali pupuk pembesar buah ataupun pelebat buah sahabat ya. Nah sahabat tani, ini untuk kemarin yang admin katakan nanti sore kita akan aplikasikan dari air cucian ikan, dan sudah kita aplikasikan sahabat ya. Dan untuk besok-besok kita akan ganti dengan pupuk KNO3 buatan kita sahabat ya, KNO3 putih, tapi kita akan menggunakan air cucian beras dan juga jakaba sahabat ya. Kemudian kita menggunakan pupuk sintetisnya, yaitu menggunakan KCL sahabat ya, supaya buah-buah timun kita cepat besar dan bisa petik tiap hari. Oke sahabat tani, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Sahabat tani, di dalam KNO3 putih itu nutrisinya itu ada kalium sahabat ya. Kalium 42% sahabat ya. Nah untuk mendapatkan kalium 42% kita akan gunakan pupuk KCL ini untuk mendapatkan kalium 42% sahabat ya. Nah sahabat tani, untuk mendapatkan 42% KCL ini kan 60% kaliumnya sahabat ya. Nah jadi kita hitungnya per 50 kilo kalium dari KCL ini 60% sahabat ya. Lalu kalau 5 kilo itu tetap 60%, tapi hitungannya kita pengen 42% saja. Kalau 5 kilo 60%, berarti kalau 42%-nya kita gunakan sekitar 3 kg KCL sahabat ya. Nah, karena di dalam KNO 3 putih itu ada nitrogen sahabat ya, kita juga akan gunakan urea untuk mendapatkan nitrogennya. Nah, di dalam KNO putih itu ada nitrogen 12% sahabat ya. Nah, kita akan gunakan urea ini untuk mendapatkan nitrogen sahabat ya. Nah, kalau untuk urea, kalau 1 kilonya itu 46% nitrogennya sahabat ya. Jadi kita hanya gunakan 1/4-nya saja untuk
ureanya sahabat ya, supaya cuma 12% nitrogennya sahabat ya. Ya sahabat tani, untuk yang pertama kita ambil dulu ini ureanya 1/4 kg sahabat ya, supaya cuma 12% sahabat ya. Ya sahabat tani, segini 1/4 kg kita masukkan ke dalam wadah ini sahabat ya. Ya, nitrogen 12% sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari kalium 42% sahabat ya. Kita pakai gayung aja. Kita gunakan 3 kilo sahabat ya. Nah, ini 1 kilo. 2 kilo. 3 kilo. Ya. KCL 3 kilo sudah masuk. Ini kita sudah mendapatkan kalium 42% sahabat ya. Ya sahabat tani, kita aduk dulu KCL dan urea yang ada biang sebelumnya dari pupuk kita, pupuk organik sebelumnya sahabat ya. Kita aduk dulu seperti ini. Nah ini kalau ada gula bisa ditambahkan gula sahabat ya, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah ditambah juga nggak apa-apa sahabat ya. Nah sahabat tani, selanjutnya kita masukkan air cucian berasnya sahabat ya. Nah selain air cucian beras, kita bisa menggunakan air kelapa sahabat ya, atau air cucian ikan seperti video kemarin itu sahabat ya. Sekarang kita aduk sahabat. Aromanya sudah tercium ya. Ciri-ciri nitrobakter kalau sudah ada urea seperti ini, seperti aroma sengak, seperti balsam sahabat ya aromanya. Nah sekarang kita tinggal masukkan POC Jakaba sahabat. Ya POC Jakabanya kita masukkan semua aja ini. 1/4 ember ini sahabat. Nah sahabat tani, sekarang kita tinggal tutup sahabat ya. Kemudian kita ikat dengan karet sahabat ya. Nah sahabat tani, kalau sudah seperti ini bisa kita aplikasikan spray sahabat ya, walaupun awalnya dari KCL dan urea sahabat ya. Nah untuk aplikasi spray kita gunakan 200 ml per 16 liter air sahabat ya, disepraykan pagi hari sahabat ya. Lalu ini juga bisa diaplikasikan kocor sahabat ya, kita ambil dari situ 1 gelas per 10 liter air, kocorkan di sore hari kalau untuk aplikasi kocor sahabat ya. Oke sahabat tani, sekarang kita tinggal fermentasi ini. 1 minggu boleh, 2 minggu boleh, 1 bulan lebih baik sahabat ya. Ini fungsinya pelebat buah, pembesar buah, bahkan pengganda buah sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau